wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid, kabar. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi pada mata pelajaran Jawi dan Fad Darjah 2, iaitu kita nak sambung lagi pada pelajaran minggu lepas, pelajaran yang lepas, iaitu berkenaan dengan ayat sederhana. Okey, ayat sederhana, dan hari ini kita nak sambung pada muka surat 42. Okey, boleh buka muka surat 42 sebagai rujukan awak. Okey. Kita tengok apa yang ada pada muka surat 42. Okey. Mari membaca ayat sederhana berpandukan gambar. Okey, mari membaca ayat sederhana berpandukan gambar. Okey. Hari ini kita nak baca semula, untuk baca lagi ayat sederhana yang ada 3 patah perkataan berpandukan gambar. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey. Sedang apa tu? Ada kain, ada baju. Okey. Ayatnya adalah kakak menyidai baju. Okey, lagi sekali kita baca kakak menyidai baju. Tengok dalam buku pun sama ayatnya. Yang pertama tu kakak menyidai baju. Okey, gambar yang seterusnya. Ada seorang lelaki sedang memakai apa tu? Atas kepala tu namanya tanjak. Okey, jadi boleh buat ayat Abu memakai tanjak. Okay, lagi sekali. Abu memakai tanjak. Tanjak yang atas kepala ni warna merah. Okey, gambar yang seterusnya. Okey, seorang ibu kan sedang buat apa tu? Emak memasak nasi. Lagi sekali. Emak memasak nasi. Okey. Ejaan emak macam tu, alif e mim qaf ma, emak memasak nasi. Okey. Gambar yang seterusnya, berada di kebun. Itu ayatnya ialah ayah pergi ke kebun. Lagi sekali. Ayah pergi ke kebun. Okay, lagi sekali. Ayah pergi ke kebun. Kena tambah kaf di sini ke. Kaf di sini ke, tetapi bersambung dengan ayat kebun. Jadilah ke kebun. Dia ke tak boleh bersendiri. Maknanya awak kena sambungkan dengan ayat selepas ni. Jadilah ayah pergi ke kebun. Okey. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tak sambung. Ke dengan kebun tak sambung. Tapi kalau dalam tulisan Jawi, kita sambungkan ke dan ayat selepasnya. Okey, seterusnya ayat 3 rangkap. Okey, untuk muka surat 43, awak boleh baca sendiri dengan ibu dan ayah awak. Okey, minta ibu dan ayah semak bacaan anak-anak di rumah. Okey, seterusnya boleh buka muka surat 44, iaitu ayat 3 rangkap. Ni ayat panjang sikit lah, 3 rangkap. Okey, kita tengok ayat 3 rangkap, gambar yang pertama. Okey, seorang ibu dan anak sedang berada di dapur. Okey, ayatnya adalah ini ibu saya. Ibu saya suka masak. Ibu masak setiap hari. Ayat 3 rangkap. Lagi sekali. Ini ibu saya. Ibu saya suka masak. Ibu masak setiap hari. 3 rangkap. Ada 3 lah. 3 rangkap ayat. Okey. Kalau hari tu kita belajar 2 rangkap kan. Hari ni 3 rangkap. Ini ibu saya. Ibu saya suka masak. Ibu masak setiap hari. Okey. Gambar yang seterusnya, ada jambu-jambu dan jambu merah. Okey. Ayatnya buah jambu manis. Ayah tanam pokok jambu di tepi rumah. Pokok jambu ayah hidup subur. Okey, lagi sekali. Buah jambu manis.
Ayah tanam pokok jambu di tepi rumah. Pokok jambu ayah hidup subur. Okey. Perkataan di tepi dal tidak boleh bersambung. Jadi dia bersendirilah. Dal eh, jangan sambung pula dengan ta. Jadi salah nanti. Okey, jambu di tepi rumah, pokok jambu ayah hidup subur. Okey, itu bacaan bagi ayat 3 rangkap. Bolehlah berlatih di rumah baca dengan ibu dan ayah sekali. Okey, sampai situ sahaja. InsyaAllah kita sambung lagi pada mata pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.